mau mulai merintis baru lagi atau mau dilanjut lagi? Perbaiki atau yang fokus ke jadi vlogger? Ya itu paling diperbaiki. Usaha itu kan cuma kurang SDM-nya aja. Saya cari SDM baru pun juga udah bisa jalan dan masih lebih ringan daripada saya harus membangun itu dari nol lagi. Beli semen, beli batu, cari kuli, ya itu lebih repot lagi gitu. Ini cuma cari SDM-nya aja, kan. Kayak kemarin saya ada buka ikat apa? Buka lowongan kerja ya. Mudah-mudahan ada yang masuk. Cuma potong rambut katanya buang sial nih, Kris. Hah? Listrik juga dicabut. Tiba-tiba ketika saya datang kemarin ada yang ngasih kabar ini sempat sebelum lebaran apa listriknya dicabut sama PLN. Wow, di situ saya kaget. Berarti uang setoran saya dibawa sama karyawan nih, gak dibayarin listrik nih gitu. Ya mau gimana, gak ada yang ngatur. Coba tapi nyoba cari tahu lagi gak karyawannya. Nah, biarin aja lah. Apa? Ngelaporin karyawan? Ya kasihan lah. Kasihan. Orang kecil kita timpa lagi dengan masalah. Ya dia pasti punya anak istri lah. Ada yang memaksa dia harus berbuat seperti itu. Tahu juga uang segitu saya gak, bukan berarti saya gak bisa makan. Kris, ada ritual buang sial gak sih? Kayak potong rambut, buang mana dalam lah, apa ke laut gitu. Ada teman saya ngasih usul, mana teman saya, ada gak air di sini? Ada, saya kancol buang, tapi bukan di airnya, itu kan namanya buang sampah sembarangan dong. Saya buangnya di tong sampah, yang penting masih wilayah laut gitu. Buang apa, Kris? Udah. Hari itu juga, tanggal 4 saya keluar, hari itu juga saya lakuin. Tapi buangnya saya gak di laut. Tong sampah yang penting dalam wilayah laut. Apa? Kipokit. Kalau siang, kenapa harus itu, Kris? Kenapa gak baju yang lain gitu? Baju? Gak tahu ya. Kabar dari teman-teman lebih bagusan itu yang dibuang. Tapi itu CD yang apa sebenarnya, CD yang berkesan? Ya. Udah ngaco. Cara dalam yang sering dipakai gimana nih? Ngaco. Yang sering dipakai waktu sampai kerja gitu mungkin. Maksud namanya fungsinya. Ya itu CD kemarin saya pakai di situ. Oh, di penjara. Iya. Oh, pas sidang terakhir apa sidang terakhir? Enggak, saya cuma bilang tolong buang masa lalu saya jauh-jauh. Udah. Satu lembar. Ada satu lagi, gua beli baru gua pakai dong. Oh, tapi kata mau nikah. Hah? Ya nanti lah. Kenapa? Antara ini belum gebetannya? Udah ada, calonnya udah ada. Orang mana dong? Tau ah, ntar aja. Itu yang kemarin bang, ya kemarin. Juga bakal dapet yang lebih baik katanya. Ya, tahun 2020 tapi katanya mukanya agak-agak bule. Kok tahu nih gua mau gitu? Ya gak tahu sih, namanya juga jodoh kan di tangan Tuhan. Gimana cara kita ngambil jodoh itu di tangan yang Maha Kuasa kan, biar kita ambil. Nah, siapa pemain FTV kemarin udah putus? FTV kemarin? Siapa? Yang FTV siapa gitu kemarin? Kan gue udah lama gak main FTV, jadi gak tahu. Siapa yang suka nemenin di penjara itu? Kemarin nemen lu ke Jaksan kali, Bri. Harus sih? Wah, hell. Kemarin katanya pacarnya sama pemain FTV atau? Angel? Iya, itu, Bro. Soraya? Enggak, teman mereka semua. Saya tuh ada pacar, tapi bukan dari kalangan dunia hiburan. Yang kemarin nemenin itu kan? Gak mau dari dunia hiburan. Udah ya, banyak.